Berapa kali lagi kita nak latih ni? Awak ni kena belajar berenang lah. Saya tahu, bukannya senang. Awak kena bergerak macam katak. Awak boleh buat lah. Alah, Emma cakap dengan patung dia lagi lah. Dia selalu dalam dunia dia je. Eh, korang dengarlah ni. Hello. Eh, Julian, awak datang dari mana ni? Kakak betul-betul terkejut lah. Tak ada masa lah. Ada benda lagi penting. Pakai sirip ikan duyung korang. Kita orang patut pakai sirip ikan duyung. Apa Yulia nak buat ni? Saya tak ada masa lah. Saya tengah ada kelas berenang ni. Peliklah. Tapi kakak akan pakai sirip ikan duyung kakak. Alamak, saya patut pakai sirip ni kat bawah lah. Susah pula nak turun tangga. Ouch. Sakitlah. Yulan, ada apa ni dengan awak? Tak ada apalah, Papa. Saya ada benda penting ni. Dah cakap dengan Mama pun. Jangan risaulah. Papa tak akan kena marah kalau Papa bagi saya. Mana boleh jadi ni? Tak boleh nak berdiri pun. Macam mana saya nak masuk pool ni? Yulan, tu pun awak. Kakak dah berenang berapa pusingan dengan sirip ni. Memang lamalah. Masuk air. Wah, sejuknya. Dah, berjaya. Cakaplah, kenapa kakak kena pakai sirip ni? Emma tak ada mood tapi kakak dah tunggu awak dari tadi. Soalan apa ni, Hana? Yelah, saya tak beritahu lagi. Hari ni ada pertandingan ikan duyung kat Taman Aqua. Mesti awak nak pergi kan? Saya dah daftarkan. Untuk korang. Yulian, awak tak tanya pun kalau saya nak pergi ke tak. Saya tak berlatih pun. Saya tak nak lah. Kakak rasa baguslah Yulian. Kakak akan pergi. Coolnya. Nasib baik saya dah daftar untuk saya dengan seorang lagi. Saya ingat ke Julius nak ikut. Tapi kalau Hana ikut sekalipun, okey juga. Mesti hebatlah pertandingan ikan duyung yang betul-betul. Yulian, apa yang kita kena buat? Tunggulah. Mama cakap dia akan hantar kita. Dah rancang dah semua. Baiklah, saya ikut. Tapi saya nak sokong korang je. Tim Yulian dengan tim Hana. Kita dah sampai kat Taman Aqua lah. Kakak dah tak sabar. Tengoklah, Mama dengan Emma ada kat penonton. Hai! Mama, tengoklah. Hana dengan Yulian lambai kat kita. Hai! Yulian, awak dah nampak orang lain dengan sirip tak? Siapa lagi yang masuk pertandingan ni? Mama, saya dah tak sabarlah. Saya dengar ada 5 orang yang dah daftar. Saya harap saya akan menanglah. Awak boleh buatlah. Yulian, awak nampak tak dekor kat semua tempat? Ada sirip ikan duyung kat semua tempat lah. Yang ni ke? Saya rasa cool lah. Kakak dah nampak seorang budak perempuan yang masuk pertandingan ni. Tengok kat belakang tu. Budak yang rambut pendek tu pun masuk sekali lah. Saya rasa saya mimpilah. Jangan cubit saya. Siapa kat belakang tu? Mana boleh jadi? Betul lah Yulian. Apa dia nak kat sini? Tu kan. Dia sombong. Dia pakai sirip ikan duyung. Mana boleh jadi ni? Hello semua. Selamat datang ke pertandingan ikan duyung di Taman Aqua ni. Saya nampak ramai orang dah datang untuk tengok pertandingan ni. Penonton kita penuh lah. Ada ramai peminat yang teruja. Hello. Sekarang saya nak panggil 5 peserta untuk datang ke sini. Ada Caroline, Nina, Hana, Frederick dengan Yulian. Betul tu. Hari ni saya bukan Neil Sombong, saya Frederick. Awak dengar tak? Frederick, tu kan sepupu kita, Neil Sombong. Niels! Yulian, Hana, tolonglah bukan sekarang. Hari ni saya Frederick lah. Saya nak menang duit tunai tu. Kalau saya datang sebagai Neil Sombong, mesti saya tak boleh masuk. Tolonglah senyap. Dah agaklah. Memang teruklah. Tapi dia patut turut sama. Dia tak akan menang pun. Baiklah, semua ikan duyung yang hebat. Kita ada 3 tahap. Kita mula dengan yang pertama. Korang akan slide turun slide dengan dan korang akan dinilai. Takutnya saya yang pertama. Macam mana saya nak slide dengan sirip ni? Macam mana Hana boleh jalan dengan benda tu? Saya tak boleh buat lah. Saya kena merangkak atas lantai. Eric, kawanku, boleh tak awak tolong angkat saya ke sana betul-betul kat depan tu? Masa dia suruh saya sokong dia, saya cakap ya. Saya ingat ke sokong duit bukan pertandingan ikan duyung. Eric, kawanku, tolonglah demi hadiah duit tu, saya dah lambat ni. Okey, saya nampak peserta pertama dah bersedia. Cepat, Hana. Okey, guna kekuatan, saya turun. Wah, lembut je saya jatuh. Hebat je, Mama nampak tak? Memang baguslah apa Hana dah buat tu. Hana, bagus tu. Tapi awak dapat 4 markah je. Tak cukup istimewa lah. Jom kita tengok apa Mina ada atas slide tu. Saya rasa saya tersekat lah. Tak boleh nak turun pun. Sirip ni melekat. Sekarang kat lekuk pula. Lamalah macam ni. Mesti saya kena tolak markah. 5 jam kemudian, saya pun dah sampai kat bawah. Mesti 1 markah je.
Mina tu terlalu lambat tapi okey juga. Dua markah untuk awak. Hui! Caroline, tu bukan lambat. Tu pun lambat juga tapi hampir macam Hana. Tiga markah. Sekarang giliran saya. Saya dah berlatih. Gunalah duit sikit. Sekarang bertambah hutang saya. Alamak, bukan macam ni lah. Sekarang saya dah tersekat. Bagus betul. Alamak, Frederick dah terpusing. Dia masuk kepala dulu dalam air. Dua markah untuk awak. Alamak, saya tak sangka senang sangat. Tak ada orang yang slide betul-betul. Saya kena slide yang terbaik lah. Terbalik lah. Slide! Haha, macam ni lah cara dia. Masuk dalam air. Sejuknya. Brrr. Wow, memang hebatlah Yulian. Lima markah untuk awak. Mama, Yulian dengan Hana memang baguslah. Nak tengok siapa yang menang. Okey, sekarang semua peserta kena masuk kolam kat belah kanan ni. Sekarang nak tengok kelajuan pula. Kegarisan, sedia mula. Saya kena cepatlah. Susah juga dengan sirip ni. Tapi saya rasa saya bagus juga. Okey, Yulian. Saya akan tunjukkan awak. Saya akan dapat duit tu. Akhirnya, saya yang pertamalah. Saya rasalah. Kedua, oh saya rasa kita sama. Alamak, saya yang keempat lah. Mana Yulian ni? Lambatnya dia. Hey, hey, Hana, saya kat sini lah. Saya rasa saya dah tertanggal. Satu peserta tak sampai pun. Yulian, kosong markah untuk awak. Sirik awak dah tertanggal. Budak-budak lain memang bagus tadi. Frederick, awak dapat 5 markah. Memang hebat. Tak adil lah. Sirik saya tertanggal. Saya nak mula balik. Tolonglah. Yang lain boleh tengok je. Saya nak ganti balik. Sekarang kita sambung dengan tahap seterusnya. Tapi pusingan tadi takkan diulang lah, Yulian. Awak boleh cuba nasib. Alah, kenapa saya yang selalu kena mula? Tingginya. Saya tak sukalah terjun. Kalau saya tak tengok bawah, nampak macam 100 meter. Tapi tutup mata dengan lalui je lah. Alamak, saya jatuh ke bawah lah. Alamak, nampak macam tak bagus je dengan Hana tu. Apalah tadi tu? Alamak, Hana, 1 markah je lah. Seterusnya, Mina. Tu pun tak bagus lah. 2 markah untuk awak, Mina. Saya paling pandai terjun lah. Mesti saya boleh menang. Lompat! Alamak, jatuh kat perut pula. Okay, Niels, fokus. Maksud saya, Frederick. Saya kena hayun betul-betul ni. 1 markah untuk Caroline. Frederick pun tak bagus lah. 2 markah untuk awak. Memang teruk lah setakat ni seri untuk Hana dengan Frederick. Nak tengok macam mana Yulian buat pula. Apa macam mana saya buat? Saya memang pandai terjun lah. Sekarang saya datang ni. Kepala dengan badan. Memang perfect lah. Wow, Yulian memang hebat lah. Mama tak tahu pula Yulian pandai lompat, Emma. Yulian memang hebat. Tu terjunan terbaik untuk hari ni. Mesti Yulian dapat markah penuh. Memang hebatlah. Saya bangga dengan dia. Saya rasa saya boleh lupakan hadiah duit tu. Tapi saya dah lama berlatih lah. Yelah, 10 minit je. Neil, saya tak nak kenakan awak. Tapi awak memang memalukan lah tadi. Baik kita pergi je lah. Saya teringin sangat nak menang. Tapi saya rasa Yulian yang menang. Terjunan dia hebatlah. Memang bagus. Terjunan yang hebat tapi saya tak menang lah. Tadi kan saya tak dapat berenang. Memang cool saya terjun. Pemenang kita untuk hari ni ialah Yulian Fogel. Yulian, awak dah menang lah. Apa dia? Saya menang? Macam mana saya boleh menang? Korang kenakan saya ke? Saya dah betul-betul menang lah. Memang hebat. Saya pemenang. Sekarang saya dapat hadiah duit macam Nils cakap. Untuk pemenang kita hari ni, awak akan dapat sirip ikan duyung yang besar ni. Awak boleh gantung kat dinding. Ni dia. Tu je. Tak ada duit. Nampak cool lah juga. Terima kasih.